Selamat pagi saudara-saudara sekalian, bertemu lagi di Berbagi Ilmu Channel. Salam Perkakas. Pagi ini saya kedatangan tamu dari Dalu-Dalu, itu dekat daerah Riau, perbatasan, hampir ke Tapanuli Selatan. Nah, beliau namanya Pak Mario. Jadi beliau datang untuk menjemput pres bataku getar 12 biji pesanan beliau yang telah selesai. Nah, pagi ini kami akan mencontohkan cara mengoperasikannya. Oke, mari kita mulai. Jadi saya mengajarkan sekali saja, selanjutnya Pak Mario sendiri yang praktek.
Nah, saya hanya menunjukkan satu kali, Pak Mario yang 4 kali. Tiga kali maksudnya. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya. Nah, saudara-saudara sekalian, barusan kita lihat konsumen saya Pak Mario langsung. Pak Mario Situmorang dari Dalu-Dalu langsung mempraktekkan press batago getar 12 biji pesanan beliau. Nah, ini press batago beliau. Nah, itu orangnya. Pak Mario. Pak Mario Situmorang dari Dalu-Dalu. Nah, batago beliau ini berukuran 8, 15, 30 cm. Betul Pak Mario? Yuk. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya. Yang Pak Mario cetak tadi. Nah, ini. Pori-porinya tidak kelihatan. Ini menandakan batako ini padat. Hasilnya juga cantik dan rapi. Nih. Ini juga. Nah, ini masih tahap belajar sebetulnya. Jadi tekstur daripada batako ini pori-porinya rapat, itu menandakan padat dan bentuknya juga rapi dan cantik. Nah, ini dari atas. Bersih, rapi dan cantik. Lihat depannya. Tuh. Cantik semua. Cantik. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan press batako getar 12 biji seperti pesanan Pak Mario dari Dalu-Dalu ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam Rekakas.